Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini hari mandi, hari Isnin, ramai orang yang mungkin akan pergi kerja hari ini selepas cuti beberapa hari ini, jadi kita nak pergi kerja balik. Dan hari ini abang pun ada satu thought lah, dalam kita mendapatkan sesuatu, kalau kita nak mencapai sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita nak ada matlamat, kita nak capai, maka benda tu boleh jadi. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita niatkan dalam minda kita, kita melihat apa yang kita nak dalam minda, maka dia boleh jadi. Dan kita perlu berusaha kerana Allah cakap, siapa yang nak dunia ni, usahalah. Kalau nak dunia ni, awak usaha, awak akan dapat. Tapi kalau kita usaha untuk dunia, kita memang bersungguh-sungguh untuk dunia, sampai kita mengabaikan akhirat, maka celakalah mereka. Jadi tak guna apa-apa kejayaan dunia ni kalau kita terus hilangkan akhirat ataupun kita lupa pasal akhirat. Jadi berusaha, minta pada Allah. Kalau anda nak dunia, pasti Allah akan bagi dunia. Tapi kalau anda nak akhirat, pasti Allah juga nak akhirat. Tapi yang bijak, kita juga nak yang dunia dan juga dan akhirat. Untuk tu kita kena berusaha bersungguh-sungguh berdoa pada Allah. Tapi jangan abaikan ibadah kepada Allah, malahan kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha gigi kita, dengan doa kita, dengan ibadah kita, Allah akan bagi kita bukan hanya dunia tapi akhirat. Tapi apapun, kalau kita tak dapat dunia ni, jangan risau kerana kita masih lagi ada akhirat. Itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.